pada akhir ngecel. Seorang pria nekat melakukan aksi pencurian kotak amal Masjid Jami Asalam di dusun Desa Cikoneng RT 0202, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jumat, 16 Juni 2023. Dalam rekaman video CCTV yang diterima tribunjabar.id, pelaku datang seorang diri mengendarai sepeda motor metik warna putih dan mengenakan sarung serta jaket warna kuning. Deden mengatakan, aksi pencurian ini baru diketahui oleh dirinya saat hendak membersihkan karpet masjid sebelum digunakan untuk salat Jumat. Sebelumnya, kata Deden, ia melihat pria tersebut memasuki masjid dengan tidak memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Deden menyebutkan, aksi pencurian berlangsung cukup singkat dan hanya dalam hitungan menit saja. Ia mengatakan, aksi pencurian kotak amal di masjid tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!